Let's confirm uh Alif are you there? Yeah, I'm here. Oke, okay, Alhamdulillah. Boleh, Mr. Isa, how so will is, you proceed this uh, event in English or in bahasa? Uh, it's gonna mix between Indonesian and English. So, okay. Ya, yeah, tapi untuk penyampaiannya uh, pakai bahasa Indonesia, Pak Ali. Mr. Isa oh, ya pakai bike. bahasa Inggris. Uh, <laughs> I believe Mr. Asa already known and familiar with Bahasa Indonesia, right? Assalamualaikum, yeah. Mr. Ali. How are you? Alhamdulillah. How are you, Mr. Good? I'm good. So you um, you are living really there? You are living live. in yeah. Malang. Alhamdulillah. Now I'm living there, but currently uh, I'm in Bangladesh. Um, ah. I have a family uh, annual uh, education summit in Bangladesh. That's why I, I just see. moved to Bangladesh. Yeah. Okay. Okay, Mr. we can okay. start. Yeah, uh, with uh, the with, uh, permission from Mr. Ali and uh, Sister uh, Rima Hadida uh, shall we start? Yes, inshallah, Okay. Assalamu alaikum wa uh, before we start, I have some announcements for all of us. Uh, number one, please stop the microphone except during our question and answer session. Number two, please be informed that we are recording this event entirely. Number three, this event is conducted in multilingual success, Bahasa Indonesia, and English. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Let's recite the dua to begin our today's event. Honorable Mr. Ali Murtadu, Indonesian diplomat, as an PF, Penerangan Social Dan Budaya at the Embassy of the Republic of Indonesia in Doha. Ms. Rima Hadidah, who we are proud of, Qatar University Scholarship Awardee and Secretary of Qatar Indonesian Student Association. All beloved participants who attended today's event, please allow me to introduce myself. I am Muhammad Isa Ruhullah. I'm currently reside in Bangladesh and I serve as the director of the International Affairs Office at the Pemalan College of Education Science, STT Pemalan. I will be the host and moderate at this event, where we will explore together the opportunity of getting a scholarship to study in Qatar for one year through the Arabic for non-native speaker a certification AD. program at Qatar University. Yeah. <laughs> the first agenda is, is the opening remarks by Mr. Ali Murtadu, PF, I lost your voice, Mr. Esa. yes is it my turn now no. uh, i'm so sorry uh, there was an interruption by the technical okay. um, i know from where you lost the my sound please no i think only the last uh, two or one minute <laughs> okay Okay I I, I guess uh, I have done with my introduction now we are starting our first agenda for today I'd like to invite our opening remark speaker by Mr Ali Murtadu PF Pensus Bud BRE Dhaka uh, Doha Qatar i yield the floor to you please Mr I wish I was in. I wish I were in Dhaka <laughs> uh, Thank you so much. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, first of all, uh, uh, I would like to apologize because uh, I prepared my uh, opening uh, remarks in uh, Bahasa Indonesia, but uh, later on uh, when we come to the discussion, uh, I will be okay if we uh, discuss or explore the possibility to learn or study in. in Qatar uh, using uh, uh, English. So, uh, yang terhormat uh, Bapak Dr. Muhammad Isa Ruhungo, uh, moderator dan sekaligus juga direktur uh, kerjasama internasional ya kalau tidak salah uh, dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang. Uh, yang terhormat Ibu Hadijah Rima. Uh, salah satu penerima beasiswa uh, bahasa Arab untuk non uh, native uh, speakers uh, sekaligus juga sekretaris kalau nggak salah sekretaris PPI baru terpilih ya ibu Rima ya baru yeah. baru memulai masa baktinya selamat uh, nice. terima kasih uh, pertama-tama saya ucapkan kepada STIT Pemalang terima kasih kepada Pak Fatih ya, terutama yang telah mengundang saya secara personal untuk memberikan kata-kata pembuka dalam acara ini. Jadi pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bapak Duta Besar Indonesia untuk Negara Qatar, Bapak Ridwan Hasan kepada teman-teman semua yang hadir dalam forum ini. Beliau berdoa, beliau berharap ada di antara teman-teman yang Menghadiri forum atau ikut forum ini kelak pada waktunya bisa bergabung dengan kami di Qatar untuk belajar uh, bahasa Arab di sini. Uh, saya tidak akan berpanjang lebar karena yang sangat ditunggu barangkali dari acara ini nanti adalah paparan dari Ibu Rima. Uh, saya hanya mengantarkan saja. Jadi saya hanya ingin menyampaikan tiga hal saja. Uh, pertama. Mengenai Qatar, gambaran umum tentang Qatar itu sendiri jadi adik-adik rekan-rekan semua mungkin sudah banyak yang tahu, ya. Qatar itu ada di mana? Itu pasti di negara Teluk, ya, di Jazirah Arab sini. Qatar secara geografis kecil, ya, ukurannya. Kalau boleh dibandingkan, mungkin Indonesia itu sekitar... 167 kali lebih uh, besar dari Qatar. Jadi sangat kecil Qatar ini. Nah, tapi Qatar ini memiliki kemampuan ekonomi yang sangat luar biasa. Ini adalah salah satu negara yang paling kaya di dunia. Terus uh, dari sisi politik internasional, Qatar ini uh, dari tahun ke tahun semakin menonjol perannya. Jadi kalau uh, Bapak, Ibu, ada adik, adik semua perhatikan dari pemberitaan di berbagai media massa. Qatar misalkan terlibat dalam proses perdamaian di Afghanistan, kemudian juga Qatar juga terlibat besar dalam membantu Palestina dan sebagainya. Jadi profil negara ini, walaupun secara geografis sangat kecil, tapi peranannya, kontribusinya dalam politik internasional sangat besar. Nah. Uh, itu juga yang mungkin bisa menjadi pertimbangan, kenapa adik-adik atau uh, bapak ibu uh, bisa menjadikan Qatar sebagai salah, op salah satu opsi atau pilihan untuk uh, menempuh studi lebih lanjut. Jadi, uh, negara ini secara ekonomi dan secara politik uh, memiliki profil yang cukup menonjol. Yang kedua, uh, Qatar juga secara demografis, secara kependudukan, itu negara yang sangat multikultural, sangat beragam. Jadi di sini ada sekitar 80 keluarga negaraan. Jadi 80 nasionalitis itu berdiam, bermukim di Qatar. Jadi Indonesia adalah hanya salah satu saja dari dari 80 itu. Bahkan yang menarik adalah warga negara Qatar atau Qatari itu minoritas jumlahnya di di apa di Qatar sini. Uh, mereka hanya 10% dari total uh, penduduk uh, Qatar. Artinya apa? Artinya negara ini uh, terbiasa dalam mengelola keberagaman. Jadi kalau uh, teman-teman, adik-adik, bapak ibu semua belajar di Qatar, uh, insya Allah uh, kita juga akan memahami budaya dari banyak negara memahami kebiasaan dari banyak negara. Jadi ketika pulang nanti pemahaman Bapak Ibu tentang multikulturalisme, tentang keberagaman budaya, keberagaman apa? pandangan begitu ya akan semakin terlatih. Karena di Qatar ini memang negaranya sangat multi, sangat sangat beragam dari sisi kewarganegaraan saja ada 80 lebih kewarganegaraan tinggal di sini. Jadi itu mengenai gambaran umum tentang Qatar. Jadi saya kira kalau misalkan adik-adik, bapak-ibu memilih Qatar untuk menjadi salah satu destinasi untuk belajar, itu bukan bukan pilihan yang salah begitu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa secara kelembagaan KBRI Doha akan terus memfasilitasi uh, segala bentuk kerjasama atau keinginan para remaja atau pelajar Indonesia yang ingin atau menempuh uh, studi lebih lanjut di sini termasuk dalam uh, kerjasama mengenai pengembangan uh, apa pendidikan kebahasaan bahasa Arab dalam hal ini ya jadi uh, ada banyak yang bisa dilakukan untuk bisa menempuh studi bahasa Arab di sini uh, salah satunya itu melalui program ANS itu ya. Terus, juga yang kedua, secara kelembagaan, universitas, saya yakin yang mengikuti program ini bukan hanya berasal dari STIT Pemalang, ya, ada beberapa dari perguruan tinggi yang lain juga. Jadi, sebagai informasi, sangat baik. Saya kira, kalau misalkan ke depan, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia coba menjajaki untuk memiliki MOU atau kerjasama yang lebih permanen antara. Universitas atau lembaga pendidikan di Indonesia dengan uh, apa, Qatar University yang menyediakan program uh, ANNS, ANNS ini. Jadi, uh, MOU ini, seingat saya, mungkin nanti bisa dikoreksi oleh uh, Pak Fatih. Ya, uh, sejauh ini baru ada dua universitas di Indonesia, atau lembaga pendidikan di Indonesia yang memiliki MOU uh, di bidang peningkatan atau pengembangan uh, pengajaran bahasa Arab. Yang pertama itu uh, Gontor ya Universitas Darussalam. Yang kedua itu UNJ kalau tidak salah uh, Universitas uh, Negeri Jakarta. Uh, jadi masih sangat terbuka luas kalau misalkan ada apa namanya uh, lembaga pendidikan yang lain yang ingin menjajaki uh, kemungkinan kerjasama itu. Dan KBRI sekali lagi akan sangat uh, senang uh, kalau misalkan ada uh, keinginan untuk uh, apa uh, fasilitasi kerjasama tadi. Memang tidak mudah ya, apalagi untuk belajar di Qatar ini, apalagi uh, di masa pandemik ini. Jadi bukan hanya ini program INS yang kita bahas ini. Uh, ini salah satu program yang uh, favorit di antara banyak program uh, pendidikan bahasa Arab di sini ya, banyak peminatnya. Jadi uh, persaingannya itu lumayan uh, besar, berat. Kalau saya ikut, saya yakin saya nggak akan lolos tuh. Jadi orang-orang seperti Bu Rima ini yang yang uh, yang layak atau eligible untuk uh, bisa mengikuti program ini. Jadi secara secara substansi uh, tidak ringan untuk untuk uh, bersaing uh, mendapatkan kursi di program ini. Jadi itu uh, persiapan substansinya harus diperhatikan. Tapi juga bukan cuma persiapan substansi, ada persiapan non substansi juga yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena ini musim pandemik ya. Uh, ini masih masih uh, Covid di mana-mana, kemudian Qatar juga masih ada, apa namanya, pemberlakuan restriksi yang cukup ketat, artinya segala prosedur, protokol kesehatan itu harus diikuti untuk bisa masuk dan bersekolah di sini. Jadi, walaupun secara akademik kuat, secara substansi kuat. Tapi kalau misalkan kita miss untuk hal-hal yang non substansi, misalkan soal vaksin, soal apa uh, PCR test dan sebagainya, itu bisa menjadi kendala tersendiri. Saya ingat uh, Bu Rima ya, yang batch terakhir itu ada beberapa kawan kita yang bahkan sudah sampai di bandara. Loh. Ya, yang bahkan sudah sampai di bandara. Soekarno Hatta gitu ya kemudian terkendala untuk bisa terbang ke Qatar karena ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan. Jadi memang kita harus detail memperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi mohon kepada teman-teman yang apa namanya berniat untuk belajar di sini selain soal substansi yang harus diperhatikan juga hal-hal administrasi tadi juga harus harus tetap Diberi perhatian penuh, ya. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, berbahagialah ya, teman-teman yang diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk bisa mempelajari bahasa Arab, karena ini unik, ya. Bahasa ini unik, dan saya bukan ahli bahasa Arab, tapi sepanjang yang saya tahu, bahasa Arab itu adalah bahasa yang selama ratusan tahun bahkan ribuan tahun itu tidak mengalami perubahan yang uh, apa cukup mendasar yang yang uh, apa namanya? Uh, maka dari itu kemudian uh, kita bisa mengatakan bahwa Al-Qur'an itu uh, orisinalitasnya itu terjaga karena memang uh, apa namanya kandungan idiom-idiom uh, dalam bahasa Arab gitu ya, itu uh, bisa lestari selama 14 abad jadi kalau misalkan teman-teman uh, uh, diberi kesempatan untuk belajar bahasa Arab, maka itu sebenarnya satu kesempatan yang luar biasa yang mungkin tidak semua uh, orang anak muda di Indonesia memiliki kemampuan untuk itu. Jadi uh, berbahagia, berbahagialah teman-teman yang diberi rasa, diberi minat untuk uh, mempelajari bahasa lebih, bahasa Arab ini lebih jauh. Dan karena saya bilang bahwa bahasa Arab ini unik, ya. Ini saran saya yang mungkin lebih tua dari sisi umur dibandingkan teman-teman yang hadir di forum ini. Saran saya, ketika mempelajari bahasa Arab itu, kita tidak cukup hanya mempelajarinya secara akademis, dari teks buku, kemudian dari mendengarkan kaset. Itu tidak cukup dari situ. Teman-teman harus melebur, harus membaur dengan masyarakat Arab. Jadi di situ kemudian teman-teman akan merasakan gitu ya. Ada, ada bahasa itu kan faktor rasa. Bahasa itu tidak tidak serigid matematika atau apa. Jadi ada rasa di sana. Nah ketika teman-teman bisa membaur, datang ke sini, membaur dengan masyarakat Arab, maka di situ rasa itu akan tumbuh kan. Rasa berbahasa itu akan tumbuh. Dan saya kira untuk menjadi fasih, menjadi apa namanya, menjadi ahli dalam bahasa Arab, salah satu yang bisa saya sarankan adalah pembauran itu, bahwa kita harus harus menyatu gitu ya, untuk mengerti bagaimana apa, masyarakat Arab itu berbicara, kemudian bagaimana mereka menggunakan idiom-idiom mereka, peribahasa-peribahasa mereka itu tidak banyak orang yang yang uh, tahu atau uh, mengerti sampai sejauh itu ya. Jadi uh, makanya kemudian tidak heran kalau misalkan uh, ada satu ayat Al-Qur'an uh, kalau tidak salah ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum gitu ya. Uh, Yusuf ayat 12 kalau nggak salah. Dan uh, saya turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya Anda itu ber uh, berpikir karena memang ya itu ada ada rasa unik ada keunikan yang memang harus digali terus yang tidak akan pernah habis dalam bahasa Arab maka saya senang sekali kalau misalkan semakin banyak anak-anak Indonesia yang memiliki semangat hiroh gitu ya untuk mempelajari bahasa yang luar biasa kaya ini dan saya berharap suatu saat nanti ketika teman-teman sudah apa namanya menjadi eh apa eh, ahli gitu ya dalam bahasa Arab maka mulailah menulis mulailah kemudian memperkenalkan bahwa Indonesia itu gudangnya para intelektual bahwa Indonesia itu juga eh, mampu melahirkan karya-karya ilmiah begitu ya bukan hanya dalam bahasa Indonesia bukan hanya dalam bahasa Inggris tapi juga dalam bahasa Arab saya kira kita sudah lama kehilangan atau tidak memiliki uh, apa namanya ulama-ulama misalkan sekaliber Muhammad Nasir gitu ya atau skaliber uh, Nurholis Majid dan sebagainya. Jadi kita semua merindukan ulama-ulama besar yang yang penguasaan bahasanya itu begitu mendalam. Dan mudah-mudahan program ini program ANNS ini bisa menjadi awal, bisa menjadi batu loncatan untuk uh, kita berkarya lebih lanjut lebih jauh lagi demi demi bangsa kita demi negara kita demi masyarakat secara umum saya kira itu saja uh, uh, my brother esa uh, so thank you uh, again uh, on behalf of the embassy of the Republic Indonesia in Doha I would like to say uh, thank you and appreciate the STIT Pemalang for Uh, hosting this event and I hope that uh, this event uh, will be a bridger for uh, the students in Indonesia and uh, us here in, in Qatar to uh, learn more, to explore more uh, the, the, the uniqueness of uh, Arabic language uh, itself. So thank you so much and mm. uh, have a wonderful event and discussion. Thank you, Ibu Rima. Thank you, Pa Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, uh, Mr. Ali, sir, for your uh, very informative and inspirational uh, speech. Uh, personally, uh, I really thought that I'm not in a scholarship talk. I was thinking that I'm in an Arabic uh, education class. It's uh, that deep talk you given to us, uh, even though it was in uh, Bahasa Indonesia. But I really understand what you are saying. <laughs> uh, alhamdulillah, and jazakumullah khairan for your uh, this uh, motivational uh, speech to our uh, students and all the participants. And of course, uh, as we aware that uh, the Indonesian Embassy in Doha is very active in promoting the various opportunities in Qatar for the Indonesian people. And I please to send uh, our greetings uh, to the ambassador, His Excellency Ridwan Hassan and Barakallahu feekum again, uh, Mr. Ali. Uh, Assalamu alaikum warahmatullah and you may stay with us also. If you are busy and you don't have time, uh, maybe you may leave as well. I will do my best to stay on. Inshallah. Thank you so much. So, uh, dear uh, participants, I again want to remind you that uh, please uh, stay mute your microphone and let's move to our second agenda. Our second agenda will be the explanation of the Arabic for non native speaker scholarship at Qatar University, which will be delivered by ms. rima hadija. before i would like to read her brief profile. rima is an high-achieved hafiza. currently, she is in the arabic for non-native speakers certification program at qatar university with a full scholarship. ms. rima earned her bachelor degree in Arabic literature from Mada University in 2019. After graduating from UGM, she founded a translation company, Al Hambara Translation. Let's call our honorable speaker, Ms. Rima Mahdija. Please, uh, I give the floor to you, Miss. Thank you. I, uh... mention uh, our honorable Master Muhammad Isa uh, yang saya hormati Bapak Ali Murtaba dan Bapak Fatih Aska izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang beasiswa Arabi Corner native speaker di Qatar University. Ah. Oke. Okay. Oke. Okay. Beasiswa Arabic for Native Speakers dari Qatar University adalah beasiswa untuk kursus dan sertifikasi program Bahasa Arab selama dua semester di Qatar University. Beasiswa ini sebenarnya untuk bagi mereka yang belum ada background Bahasa Arab ataupun bagi mereka yang sudah mempunyai background Bahasa Arab sebelumnya bagi yang belum punya background bahasa Arab. Tentunya beasiswa ini untuk Islamic History tentang sastra Arab dan tentang budaya di Qatar. Sedangkan untuk mereka yang sudah fokus di bahasa Arab, beasiswa ini bisa digunakan sebagai bukti sertifikasi legal untuk mengukur kemampuan bahasa Arab. Sebagai contoh di bahasa Inggris kita punya IELTS yang jadi tolak ukur kompetensi bahasa Inggris kita bisa setengah levelnya B2 atau C1. Sedangkan di ANNS ini juga nanti ada 6 level yang bisa digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa Arab yang yang akhirnya bisa menambah, menambah value, teman-teman semua yang memang sudah mendalami bahasa Arab itu sendiri. Nah, for whom? Untuk siapa beasiswa bahasa Arab ini diperuntukkan? Pertama adalah bagi mereka yang ingin belajar lebih dalam tentang bahasa Arab, baik sudah ada background maupun belum ada. Dan yang kedua adalah untuk mereka yang berkhidmat di Islam atau dakwah. Disebutkan juga dari pihak Qatar University-nya, mereka memberi prioritas lebih bagi mereka yang memang fokus di dakwah Islam. Yang ketiga adalah untuk penunjang karir bagi mereka yang sudah mendalami bahasa Arab dan ingin bukti legal kompetensi. Oke, nah beasiswa. ANNS ini terdiri dari level sebagaimana bahasa pada umumnya beginner one and so intermediate one and so dan advanced one and so dan batas maksimal level kita masuk adalah advance 1 sehingga nanti lulus kan selama dua semester lulus terakhir di advance 2. So, nah, tentunya uh, antara siswa dari beginner sampai siswa advance ada perbedaan dari segi materi, perbedaan dari segi ekspektasi oleh para para dosen. Kalau untuk yang pertama, untuk yang beginner, penguasaan bahasa ini difokuskan ke speaking. Bagaimana murid-murid ini bisa berkomunikasi Kasih dengan bahasa Arab dengan lancar. Bagaimana murid-murid ini bisa memahami setidaknya bacaan-bacaan dasar dalam bahasa Arab. Sementara untuk level intermediate dan advance sudah mulai diajari bagaimana memahami bahasa media, bagaimana menggunakan itu untuk papers, bagaimana bahkan sudah masuk ke apply papers untuk Uh, subtitle untuk sastra, pendalaman sastra, dan pendalaman materi media Arab secara mendalam. Nah, seperti disebutkan di webnya, uh, pendalaman, pendalaman bagi siswa-siswa di kelas intermediate dan advance mencakup bahasa Arab untuk media, bahasa Arab untuk sastra, dan sastra Arab klasik dan kontemporer. Siapa yang berhak mendapat beasiswa? Sebagaimana diberitahu oleh Pak Ali tadi, kalau beasiswa ini ada dua macam. Ada beasiswa jalur MOU dan ada beasiswa non-MOU. Beasiswa jalur MOU ada dari Universitas Jerusalem Mentor dan dari Universitas Universitas Negeri Jakarta. Dan jalur non-MOU adalah dari mana saja yang mau mendaftar di Qatar University. Tapi seperti sudah disebutkan Pak Ali tadi, kalau persaingan dari jalur non-MOU itu memang sangat berat. Kemarin dari datanya, mereka bilang dari 700, mungkin hanya 7 sekitar 40 persen yang dapat dari 175 anak yang terdaftar sekitar 40 persen yang dapat beasiswa full dari jalur non MOU. Nah, apa eligibility-nya? Pertama adalah minimal lulus setingkat SMA, meskipun lebih diutamakan sudah lulus S1. Tapi pada kenyataannya, teman-teman saya yang di kelas itu kebanyakan mereka sudah lulus S2. Sudah lulus master, jadi hanya ingin penguatan bahasa dan menambah value seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Uh, oh, Yang kedua adalah batasan umur adalah dari umur 18 sampai 40 tahun. Yang ketiga, surat rekomendasinya yang kuat preferensinya lebih lebih diutamakan kepada mereka yang punya surat rekomendasi dari orang yang disegani orang yang kuat seperti ministry dari embassy atau dari tokoh keagamaan atau tokoh pendidikan yang berpengaruh di Indonesia. Yang keempat, nah preference is given lebih diutamakan lagi untuk mereka yang punya MOU karena dari jalur yang dengan MOU sudah pasti ada yang keterima. Tapi untuk jalur non-MOU belum tentu ada yang keterima. Yang kelima adalah untuk negara-negara yang belum keterima sebelumnya. Dan keenam yang telah saya sebutkan tadi bahwa bahasanya ini beasiswa untuk lebih ditekankan kepada mereka yang berdakwah dengan berdakwah atas kepentingan agama Islam. Yang ketujuh adalah hmm, sama rata beasiswanya, tidak ada perbandingan antara laki-laki atau perempuan. Yang perlu diperhatikan juga adalah nilai. Nilai dari S1 ataupun high school degree-nya, dan pengalaman untuk mengajar dan biasanya biasa dimulai dari bulan Januari sampai bulan Maret. Nah, apa aja yang di cover dari scholarship ini? Pertama, tiket, tiket beserta visa dan pengurus administrasi untuk ke Doha. Kalau yang kemarin karena dalam keadaan pandemi jadi kami juga dapat karantina di hotel selama tujuh hari free. Yang kedua adalah uh, akomodasi dari universitas berupa asrama full sudah berisi semuanya sudah ready untuk ditempati. Jadi kita tidak tidak mikir apa apa lagi untuk tinggal di sini. Yang ketiga adalah makan tiga kali sehari dengan kopi, teh, dan jus. Semua sudah tersedia. Termasuk transportasi dari asrama dan ke, ke kampus dan ke metro kalau ingin ke luar keliling Doha. Beasiswa ini juga mengcover cover books dan materi untuk kelas. Dan textbooknya itu kemarin pas dilihat harganya bisa sampai 2 juta, 3 juta. Itu semua di cover oleh scholarshipnya Dan terakhir adalah financial aid. Dulu yang mendapat financial aid ini bantuan keuangan hanya yang jalur MOU. Jadi yang dari jalur MOU mendapat bantuan keuangan sebesar 500 QR atau setara 2 juta per bulannya. Tapi tahun ini kemarin sudah di diskusikan, katanya untuk jalur non-MOU juga mendapat bantuan keuangan. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendaftar di program beasiswa ini? Pertama tentunya adalah transkrip. Transkrip nilai selama high school atau selama bachelor atau master. Yang kedua adalah curriculum vitae. Yang ketiga, paspor dan keempat adalah recommendation letter. Surat rekomendasi ini sebenarnya bukan hanya dari seseorang atau tokoh yang terkenal tapi juga harus selain dari tokoh yang terkenal tapi juga harus mereka yang kenal pribadi dengan kita sehingga rekomendasi yang diberikan itu bisa lebih mendalam, bisa lebih personal. Gimana cara apply-nya? Semua sebenarnya ada di web. Ada di webnya Qatar University. Biasanya mau kita apply online. Setelah itu upload copy kopinya yang sudah di-scan tadi. Transkrip, recommendation letter, paspor. Dan ini biasanya bermasalahnya di pembayaran 50 QR ke kata University pembayaran ini biasanya pakai kredit kartu kredit atau Genius. Menurut saya bagi yang ingin mendaftar biasanya lebih mudah untuk menggunakan kartu Genius. Biasanya banyak yang bermasalah kemarin saya juga sempat bermasalah di uh, pembayaran 50 QR ini. Dan perlu digarisbawahi bahwa 50 QR ini tidak akan dikembalikan, jadi baik diterima ataupun tidak diterima nantinya akan tetap wajib membayar sebesar itu. Nah ini sekilas tentang tentang kamarnya, akomodasinya. Ini, oh, white. Oh, not responding. Oh. Oh. Ini sekilas tentang ini akomodasi di asrama. Kalau mau dilihat ini dapurnya, ini ada oven kompor. Microwave, meskipun makanan sudah dijamin, tapi tetap ada ruangan untuk bagi yang ingin memasak. Ini contoh biasa: makanan oh. setiap harinya, makanan daging, tapi makanannya sangat bervariasi bagi yang misal vegetarian atau non-vegetarian. Semua ada daging, setiap hari ada ayam, kambing semua tersedia di asrama. Jadi jangan takut karena sebenarnya pengaruh juga ternyata beasiswa ini mengcover bahkan sampai ke makanan, mengcover biaya asrama. Itu pengaruh di fokusnya kita di belajar. Karena akhirnya kita belajar itu bisa fokus tanpa harus kepikiran makan apa, bayar asrama, kepikiran nata-nata barang segala macam semuanya sudah ditanggung. Nah, ini sekilas tentang kampus. Oh, Nah, ini gambaran tentang kampus uh, Qatar ini. Untuk sedikit uh, cerita kenapa memilih Qatar sebagai jurusan untuk belajar Bahasa Arab. Pertama, saya mulai kenal Qatar itu dari kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA waktu itu ada Kak Muhammad Asad. Kalau pada kenal Kak Muhammad Asad, uh, beliau kuliah di... Hamad bin Khalifa University. Beliau juga sekarang founder dari Tamasya. Dan penulis Not Strong Qatar. untuk tutup Kasih kes motivasi, motivasi alumni. Akhirnya mereka satu punya Not Strong Setelah, Setelah itu, itu, tertarik mereka. Ingat-ingat di itu, itu ada gambaran di 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 tentang, tentang education city, tentang, tentang sistem pendidikan yang serapi, tentang, 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 tentang via siswa, siswa yang kanker. Semuanya tentang iklim belajar yang sangat asik buat belajar. Saya sih, sampai ada sampai. email memang, memang, itu. memang, tanya memang, 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 lulus memang, 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 kuliah. Kuliah juga setelah kuliah. Mau memang, 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 ternyata setelah, ternyata setelah, beberapa, kali, kali, belum terima, terima juga, juga dapat info, info beasiswa, di Qatar, University. University. Beasiswa ini ternyata buat, buat saya, sebagai penambah nilai wajah sebenarnya, sebenarnya agar, agar sekarang, kan dari, hmm, fokus, fokus di tersemahan. terjemahan. Dan, ke, kalau saya berangkat kalau Um, dengan, dengan penguasaan, penguasaan, dan kompetensi, secara bahasa Arab di Qatar ini, ini, bisa, bisa menambah nilai di ditambahkan di karena kita karena dapat kompetensi, legal dan bisa belajar langsung legal, dengan ahlinya ekspornya di, di kelas itu, itu dan dosen, 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 dosen yang yang ngajar kelas advance khususnya, khususnya itu mereka sudah mereka, mereka ada yang merasa narasumber utama Aljazeera mereka ada yang fokus di bidang pelajaran Arab Um, um, Karena um, pernah di di, hmm, di sudah hampir 40, 40 tahun. tahun dan dan, dan masa, semua Tusan, 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 Tusan Tusan yang masa, mereka ahli, ahli bidang bidang. Mereka, mereka, okus okus di mereka fokus di, bahasa Arab. Oke. Oke okay. okay. okay, okay, mungkin. Maaf, mungkin jadi tidak ya. Terima, Are you done? Maaf, maaf ada teknikal. Yeah, actually the voice is echoing. Oke, okay. ah. Um, Maaf ada sedikit kesalahan teknis. Jadi untuk pemaparan dari saya sudah selesai. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang beasiswa ini, saya persilahkan. Terima kasih. I'm done. Oke. Alhamdulillah, masya Allah. Very. Uh... Oke, okay. thank you so much, Miss Rima, for you. Uh, detailed and informative explanation. Uh, before we are going to open the question and answer session, uh, I would like to uh, announce <clears throat> the Pemalang College of Education Science of Pemalang opened the admission for the year of uh, 2020 one of our programs is arabic language and education. the advantage of State of is we have international lecturers and intensive arabic village learning arabic language 24 hours, oblique 7 days. A students at student boarding or dormitory asrama. we also have various scholarship options. Uh, you may visit our website www.stativemalang.ac.id okay uh, let's open the question and answer session uh, i would like to request to our participants uh, to raise your hand or you may send your question to our chat box and we will pick only three questions Okay, my eye, sir. Yes, yeah, sure, sure. Please mention okay. your name and to whom you are asking the question. Address the name, please. Okay. Thank you very much, Your Excellencies, uh, Mr. Muhammad Isa Rahullah, also Mr. Ali Murtado from Kabir i Doha, then Yuga, uh, Masha'Allah, Salam Kenal, uh, Ibu. Rima, uh, saya barusan follow Instagramnya <laughs> Insya Allah itu jadi informasi tambahan Juga ya untuk uh, Kami yang akan uh, mungkin Tertarik untuk ke Qatar gitu Oke okay. uh, Firstly I would like to appreciate For this uh, uh, Agenda uh, Really appreciate it Because I'm sorry I'm not a student Of uh, STT Pemalang Mr. Muhammad A. Sarahullah But uh, I really glad To join this agenda because uh, this is really uh, helpful, uh, full of information, and uh, may Allah bless us in this agenda. Okay. okay. Uh, please uh, hold down one one second. Uh, I would like to interrupt uh, for a second first because our uh, honorable uh, guest uh, from the Kebari is mr. ali, uh, he is uh, going to leave very soon. so before he leaving, uh, we would like to take the opportunity to uh, have a group picture with all of us. and please open your camera, those who are interested to be memory in our uh, group picture. so i will count uh, one, two, three. and uh, our technician, please take our group picture. okay. One, two, and and three. Okay i would like to count again one two three then we can have another picture because uh, there are some uh, participants are opening the camera uh, a little bit late okay again one two and three okay uh, Let's move to the question uh, again. Okay, uh, thank you very much. Um, uh, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Ali Murtado sebelum leave uh, dari Zoom ini. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di KBR Idoha. Mohon bantuannya gitu ya Pak ya. <laughs> Oke. Okay. Uh, untuk pertanyaannya, uh, uh, I would like to uh, ask a question in Indonesia untuk um, Ibu Rima. Uh, ini uh, sedikit cerita, ya Ibu Rima. Uh, kebetulan saya dan suami saya sedang berlomba untuk lolos uh, beasiswa ke kota. Suami saya, insya Allah, mau coba apply ke HBKU uh, karena uh, uh, suami saya, dosen di Pertamina University. Uh, insya Allah, mohon doanya untuk uh, lolos di HBKU. Nah, apabila suatu saat nanti, mudah-mudahan ini mohon doanya juga dari Pak Ali Murtado. Mudah-mudahan bisa dibantu nanti, Pak. Hmm, apabila nanti suami saya bisa PhD ke sana, ke HBKU, lalu uh, memboyong keluarga, mungkin saya nanti juga tinggal di sana sama anak-anak. Apakah secara apa ya, saya mungkin kan nanti sudah di sana, tapi apakah ada kesempatan saya untuk uh, beasiswa juga yang uh, bahasa Arab? Uh, satu tahun ini gitu Mbak Rima, uh, uh, alhamdulillah kalau secara basic saya S1 di Tunisia jadi uh, di ada ada basic Arab gitu. Jadi tapi saya minat ingin mendalami lagi gitu karena sekarang pun alhamdulillah saya masih mengajar bahasa Arab. Begitu kira-kira Ibu Rima, apakah memungkinkan uh, kalau uh, nantinya seperti itu apply ketika saya sudah di sana gitu? Atau ini pertanyaannya lagi, le, masih nyambung? Gak apa-apa ya dua pertanyaan e, Ibu Rima ya. Uh, kalau misalkan uh, tadi kan sudah dijelaskan di presentasi Ibu Rima uh, bahwa kalau untuk uh, family itu tidak ada ya, tidak ada tidak di-cover untuk yang berkeluarga gitu. Uh, kalau misalkan saya apply uh, tanpa MOU, tanpa MOU uh, yang kemungkinan uh, lebih sedikit diterimanya gitu, apakah bisa uh, memungkinkan setelah saya di sana saya Uh, membantu suami saya untuk lulus gitu ke hbku nya gitu gitu. Jadi apakah itu bisa gitu ya uh, uh, untuk menjalani uh, yang seperti itu gitu. Uh, Mudah-mudahan bisa dipahami maksud dari pertanyaan saya, uh, Ibu Rima. Dan sekali lagi salam kenal juga untuk Pak Ali Murtado. Saya sudah follow Instagramnya. Mudah-mudahan silaturahmi kita nanti berlanjut. <laughs> Terima kasih. Ya assalamualaikum. Oh ya mohon maaf saya belum buka kamera karena sedang kurang fit keadaannya lagi flu. Terima kasih atas kesempatannya. Thank you very much, Sir Muhammad Israrullah. Uh, that's all. Salamualaikum. So, Sister Rima, uh, do you like to proceed with the answer? Okay. Uh, sebenarnya sangat memungkinkan dan beberapa dari teman-teman juga kondisi mereka tidak mengambil akomodasi misal di dalam asrama, tapi secara Pribadi menyewa apartemen di Doha, untuk misalnya untuk kebutuhan yang bagi yang sudah berkeluarga. Dan selain ada program beasiswa, mungkin bisa dipertimbangkan juga, misal ada dananya bisa program yang non-beasiswa. Kalau program yang non-beasiswa jelas diterima, dan nanti. Um, tinggal levelnya menentukan. Cuma sangat memungkinkan untuk yang tadi itu, yang tadi disebutkan. Dan untuk pendaftaran HBKU sendiri juga waktunya nggak terlalu jauh dari pendaftaran Qatar University, jadi bisa sejalan. Atau kalau misalnya dari ibu dulu yang mulai, baru nanti dibantu suaminya untuk Kuliah di HBKU juga nggak ada masalah karena semua prosesnya online, jadi bisa dilakukan dari mana saja. Semoga sudah menjawab. Oke, okay. okay. terima kasih. Terima kasih. Uh, thank you very much Terima kasih. Uh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. the kasih. Uh, I, I terima the Terima the actually, the, sister that asked the question. Okay. Uh, we should move to the second question uh, Is there any second question? saya ingin yes please sir? Uh, sure sure, ingin sure. Okay, saya ingin tanya, saya ingin tanya, saya ingin Mbak saya ingin tanya, saya ingin Mbak Rimah, hmm. uh, langsung saja. Pertanyaan saya itu uh, jika kita daftar lewat saya ingin itu saya hmm. ya Mbak? Misalnya saya kan sekarang semester saya di UNJ itu gimana mbak? Apakah ketika saya lulus itu uh, bisa langsung gitu atau nunggu selesai keduanya dulu baru uh, uh, apa ngambil ini gitu? Kemudian yang kedua uh, kapan pendaftaran dan kapan pengumumannya mbak? Kan beasiswa Arab itu biasanya kan daftar tahun ini biasanya tahun depan baru pengumuman. Itu gimana? dan mohon rekomendasinya juga itu yang kira-kira yang bagus diminta rekomendasi ketika kita lewat jalur MOU itu gimana Mbak? Ya, terima kasih. Oke. Eh, Ya, sure sure. sure. Oke, okay, uh, jadi untuk jalur MOU mungkin bisa ditanyakan ke International Affairs-nya di UNJ saya jujur kurang tahu prosesnya di UNC seperti apa, tapi kalau teman-teman dari UNC sini, mereka setelah lulus S1 baru mendaftar beasiswa ini. Dan untuk beasiswanya, biasa dibuka Januari dan Maret sudah pengumuman. Nggak, nggak selama yang biasa dijidah kan lebih lama sampai tahun depan atau di Mekah biasanya butuh waktu yang lebih lama, tapi ini enggak terlalu lama, cuma 3-4 bulan sudah keluar hasilnya. Insya Allah. Okay. Uh, our second uh, question uh, from Muhammad Ilham uh, it was uh, answered, and uh, I'm going to third question. Uh, who is going to ask third question? Yes. Thank you, sir. You're welcome. Is there anyone? Bismillah yeah, sure, Ya, sure, Ya, mohon maaf ini saya pakai bahasa Indonesia gitu, buat tidak Ya, tidak apa-apa, <laughs> <Silahkan. laughs> uh, Terima kasih kepada uh, Mbak Rima uh, telah menyampaikan paparannya perihal uh, beasiswa satu tahun di Qatar University uh, Mau bertanya, tadi sebenarnya sudah sedikit uh, ditanyakan oleh penanya sebelumnya yaitu uh, untuk pendaftaran di sini tidak terlalu lama Januari mungkin Maret sudah apa namanya sudah pengumuman. Nah, untuk birokrasi yang lain terkait keberangkatan, pengurusan visa dan macam-macam itu apakah juga cepat gitu, tidak terlalu lama atau bagaimana gitu. Dan juga mungkin satu pertanyaan lagi. Uh, misalnya ketika sudah keterima Program bahasa Arab ini di Qatar University satu tahun, kemudian mau mencoba untuk daftar program yang lain, misalnya daftar PhD di situ, apakah memungkinkan, jadi, dan apakah potensi diterimanya akan lebih besar. Mungkin karena sudah punya relasi di sana, kenal dengan para profesornya atau dosen yang lain, uh, itu kemungkinannya seperti apa. Mungkin begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, Mister. Oke, okay, uh, jadi untuk birokrasi, sebenarnya alhamdulillahnya kita tidak mengurus birokrasi sama sekali. Semua urusan visa, urusan tiket, tiba-tiba sudah dikasih tiket, tiba-tiba sudah dapat visa. Jadi, kita nggak ngurus birokrasinya itu sama sekali. Dan untuk keberangkatan, memang harusnya awal, mungkin Juli Agustus itu, lebih awal cuma kemarin karena pandemi, pertama direncanakan. Uh, online, namun akhirnya tetap tiba-tiba diberangkatkan. Dan untuk kemungkinan lanjut studi setelah beasiswa ini sangat besar, memang banyak teman-teman yang akhirnya melanjutkan studinya di master atau di PhD, tapi batu loncatan yang pertama adalah dari program ini. Selain karena sudah punya relasi, juga karena faktor sudah dapat residen. Jadi biasanya beasiswa untuk kata residen itu lebih diutamakan daripada mereka yang dari luar. Semoga menjawab. Mas. Oke, okay. uh thank you very much uh to all our participant and uh Can I, I add something Mr. Esa for appreciation oh, and sure, sure, sure. Yeah. sure. sure uh, jadi Pak Setiawan, halo. Uh, uh, saya mau menambahkan yeah. yang terakhir ya. Uh, benar kata Purima yeah. kalau uh, kesempatan untuk menempuh PhD gitu ya itu itu cukup besar di sini dan uh, memang uh, PhD sendiri kalau kita bayar sendiri ya di sini tuh sangat mahal sangat mahal hmm. jadi uh, cuman ada yang menguntungkan bagi uh, para siswa PhD ini karena biasanya untuk siswa-siswa PhD ini atau program doktor ini mereka akan diberi kesempatan untuk menjadi asisten profesor jadi uh, banyak kasus di sini mahasiswa-mahasiswa S3 yang uh, diperbantukan dalam proyek-proyeknya uh, profesornya. Dan itu secara finansial akan sangat membantu uh, untuk uh, si mahasiswa tersebut menyelesa menyelesaikan studinya. Jadi uh, jangan khawatir kalau misalkan apa uh, ada niat dan ada semangat untuk menempuh S3 gitu ya di Qatar University atau di universitas yang lain sekalipun di Qatar gitu ya. Itu jangan jangan apa uh, mengecil dulu semangatnya ketika melihat biayanya. Karena kalau misalkan dilihat biayanya di di websitenya itu itu tuh sangat besar ya. Uh, apa namanya uh, kalau kalau saya pribadi mungkin nggak nggak sanggup. Uh, cuman uh, itu uh, banyak kesempatan untuk uh, bisa memperoleh tambahan dalam tanda kutip ya penghasilan uh, misalkan uh, menjadi uh, apa namanya asisten uh, teaching professor atau apa gitu ya, di, di universitas itu that's uh, that's gonna be a lot of uh, opportunities ya, untuk untuk bisa dimanfaatkan ya dan uh, yeah, terakhir uh, mungkin sebelum saya leave ya uh, tadi kan di paparannya ibu Rima itu ada satu slide yang mengatakan bahwa akan ada preferensi uh, diberikan kepada negara-negara uh, yang memiliki kerjasama budaya dengan uh, Qatar, atau lebih khusus lagi dengan Qatar University. Nah, saat ini uh, kita memang dari KBRI sedang merancang satu MOU untuk uh, kerjasama uh, kebudayaan ya, dengan pemerintah Qatar. Nah, Mudah-mudahan uh, nanti salah satu item yang bisa kita masukkan dalam uh, uh, pasal atau artikel di MOU yang akan kita tanda tangan itu adalah mengenai kerjasama di bidang pendidikan, termasuk pendidikan bahasa Arab. Jadi, uh, kita masih bekerja untuk menyelesaikan MOU tersebut, uh, tapi kalau nanti MOU tersebut sudah ditanda tangan, insya Allah uh, peluang apa namanya untuk menempuh. Uh, Pendidikan lebih lanjut di uh, bidang bahasa Arab ini akan lebih terbuka lagi. Jadi uh, mudah-mudahan uh, bisa ters terselesaikan dengan, dengan cepatnya. Jadi itu saja saya kira uh, dari KBRI. Uh, nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau uh, bertanya, di sini ada PPI ya, PPI sangat aktif uh, sosial medianya, Instagramnya. Jadi bisa nanti dikirim langsung di DM saja atau juga bisa DM kami di KBRI di at Indonesia Indoha jadi KBRI dan PPI ini selama ini sangat rapat ya hubungannya jadi kita bisa bahu membahu untuk membantu lah teman-teman yang masih masih di Indonesia dan berminat untuk studi di Qatar ini saya kira itu saja terima kasih Dr Isha terima kasih Bu Rima terima kasih Pak Fatih semuanya teman-temannya saya mohon pamit ditunggu Kedatangannya di Qatar, mudah-mudahan uh, Allah menghendaki. Dan uh, semoga teman-teman semua diberi kesehatan, tetap diberi semangat, untuk uh, mencari ilmu yang lebih baik, lebih tinggi, lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, Mr. Lisa. Thank you very much, uh, Mr. Ali, uh, for your participation and for your uh, all the support to happen at this event. and i hope that uh, we will have a more uh, effective event, inshallah come sure to, yeah inshallah. i'm looking forward to uh, to having or to getting your, your uh, further invitation inshallah sir inshallah. So inshallah have a good day sir take care assalamu alaikum okay, okay. Uh, let's uh, moving on to our next uh, agenda actually uh, due to the time limitation we have to close our uh, question and answer session but before that uh, i got an, uh, a question from uh, our participants and it's really interesting question and i like to pick uh, it for ms. rima. Uh, the question is, i will add on a little bit also. the uh, question is, uh, you are finally in this stage or in qatar. Uh, can you please tell us how was your journey? If there is one motivation sentence, uh, can you give it to our participants tonight? What would it be? Tentang okay. okay. journey-nya ya, apa yang dirasakan sebenarnya tentunya sangat bahagia karena oh. tadi sudah saya katakan sebenarnya kalau perjalanan saya mengenal Qatar ini sudah 10 tahun yang lalu, 10 tahun ke belakang, jadi sampai akhirnya bisa menginjakkan kaki di Qatar ini tentunya terharu, bersyukur, dan untuk motivasi, yaitu kita coba aja sebenarnya kan jalannya nih, inginnya bukan ke sini, bukan ke Qatar University, tapi akhirnya mendapat kesempatan di Qatar University, jadi kita coba aja jalan-jalan kesempatan-kesempatan yang ada kita nggak tahu dan mana yang akan menghantarkan kita ke tujuan. yang penting kan nantinya sampai ke ya, tujuan. Oke, okay. thank you very much, Miss Rima, and uh, I just want to tell our respective uh, participants. Uh, if do you if you have any other questions or inquiries, you can ask in our WhatsApp group, which will be also uh, answered properly as in our uh, on live here. Actually, you can also directly uh, chat as our uh, embassy. Uh, what I call embassy delegates that inform that you can them to the. Their Instagram, so it's a very uh, effective uh, information from him. And okay, uh, I just want to say uh, thank you very much, uh, Miss Rima, again, and also our Mr. Sir Ali and Embassy of Re Republic of Indonesia in Qatar, uh, plus uh, PPI Qatar as co organizer. And, uh, and the uh, Student International Ashark Youth Indonesia Hub and the Project Perubahan for all kinds of supports to succeed today's our event. And lastly, thank you to all our respective participants for your participation in our event. Barakallahu fikum and if we had any mistakes during this session, we are very sorry for that. And Akhir Kalam is, Wa dawana alhamdulillah hamdulillahi rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalamu alaikum wa 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 Thank you very much, Master. I mean, thank you. Thank Not you. Thank okay. you.